Eh, dekat Scandinavia, you tahu tak ada satu negara dekat Scandinavia masa musim COVID, tak ada kerajaan, tak ada presiden perdana menteri. Sambil dia bergaduh, tapi negara maju je ke hadapan. Sebab sistem politiknya tu, institusi rakyat tu sangat kuat sekali. Untuk Malaysia yang maju, saya rasa dia adalah gabungan Malaysia yang mengekalkan sistem raja berperlembagaan dengan sistem Scandinavia. Mengapa saya kata sistem tersebut? Ia mungkin tidak mudah kerana pencukaiannya tinggi. Tetapi, sudut khidmat masyarakat, safety net, kebajikan teramat luar biasa. Daripada kamu keluar jadi baby, sampai kamu masuk ke universiti, semua percuma. Bila kamu tua, welfare net bila kamu tua tu sangat baik. Pada masa yang sama, walaupun kamu berpendidikan sangat rendah, kamu malah terbela dan terjaga. Ya, tetapi adalah implikasinya, sistem pencukaiannya lebih tinggi. Saya rasa gabungan itu dengan cita rasa Malaysia yang mengekalkan adat, budaya, agama kita adalah sistem yang terbaik. Cuma, salah satu perkara yang saya tak nak hilang di Malaysia adalah pada sudut inovasi dan meritokrasi. Itu dua perkara yang saya rasa kita kena masukkan. Kerana kita tak boleh terlalu selesa. Malaysia ni saya tak rasakan jadi negara gagal lah. Tapi ketakutan utama saya adalah jikalau kita terperangkap di tengah. Ya, saya tak nak Malaysia ni selesa terperangkap di tengah. Saya nak kita sentiasa berinovasi, put through the pressure cooker supaya kita dapat jadi negara yang terbaik di rantau ini, dapat dijadikan sumber rujukan utama sebagai negara majoriti Islam yang modern dan maju. I think we must aspire to be the best, bukan untuk terperangkap di tengah saja. First start adalah good governance. Kedua, kurangkan pemusatan kuasa. Eh, dekat Scandinavia, you tahu tak ada satu negara dekat Scandinavia masa musim COVID, tak ada kerajaan, tak ada presiden perdana menteri. Sambil dia bergaduh, tapi negara maju je ke hadapan. Sebab sistem politiknya tu, institusi rakyat tu sangat kuat sekali. You can look at Belgium lah. Dan saya rasa itu agak unik. Malaysia, kita perlu seperti itu. Institusi itu sangat kuat. Tidak kira siapa yang berkuasa, negara kita tetap mara ke hadapan. So, pertama, good governance. Kedua, kurangkan pemusatan kuasa supaya institusi rakyat itu lebih kuat. Dan ketiga, adalah modal ekonomi yang berdasarkan kepada equal opportunities, bukan equal outcome. Maksudnya, kalau kamu merupakan tycoon, tak ada lagi monopoli. Tak ada lagi, pecahkan. Kalau ada anak muda yang boleh ambil alih lebih baik, ambil alih. Tak ada lagi monopoli dengan oligopoli. Pada masa yang sama, pencukaian itu tinggi. Tapi hanya tinggi jikalau kamu berada dalam kategori maha kaya. Kalau kamu dalam kategori yang susah miskin, kamu akan dibantu supaya ada peluang untuk kamu naik. Itulah sistem baik. Dan kalau kamu datang daripada keluarga yang kaya pun, tapi kamu lihat rakyat kamu yang merupakan consumers kamu, gaji dia baik, safety net baik, bisnes kamu pun akan lebih baik, negara kamu lebih aman. Dan akhirnya kalau kita lihat daripada happiness index, di negara-negara inilah indeks kegembiraan di antara yang tertinggi di dunia. For me is equitable capitalism or just capitalism. Kita tak boleh menghalang sesiapa untuk melakukan perniagaan, untuk berinovasi, menyekat mereka sampai mereka tidak boleh berjaya. Kerana realitinya, majoriti pekerjaan datang daripada golongan SME, ya, bukan saja daripada yang maha kaya, SME. Dan kita perlu benarkan mereka berinovasi, buat perniagaan, jangan sekat mereka. Walaupun pencukaian mungkin tinggi, tetapi geran-geran yang mereka dapat, peluang yang terbuka, apabila sistem oligopoli ataupun monopoli dibuka, mereka dapat bertanding dengan sihat. Bisnes berkembang dengan baik. Itulah jalan ke hadapan. So akhirnya saya rasa ada jalan tengah. Saya beri contoh, kalau lihat negara maju, let's go kepada Norway. Mereka pun ada sumber mineral, mereka ada minyak. Tapi contoh Petronas mereka, di Norwegian Sovereign Wealth Fund, mereka tak guna sumber itu untuk subsidi saja. Mereka melabur kepada industri masa hadapan. Mereka berlabur di serata dunia. Sampai ke satu tahap, perkembangan aset tu sangat besar. Sepatutnya setiap seorang warga negara Norway dah jadi multi-millionaire. Tetapi mereka melabur kepada industri masa hadapan untuk pastikan negara itu kalis masa hadapan. Di Malaysia, kita terlalu fokus untuk hanya jaga generasi yang hidup pada hari ini. Tetapi kita tidak fokus untuk labur kepada industri masa hadapan supaya negara kita kalis masa hadapan. Kita perlu berani berfikiran 50 tahun pada masa akan datang. Jangan hanya berfikiran tentang hari ini.